Saudara-saudari setanah air, nama saya Tony Tan King Yap. Selama 9 hari lalu, banyak telah diperkatakan mengenai para calon bagi jawatan yang paling tinggi di negeri ini. Tetapi apabila anda mengundi esok, sebenarnya ia adalah mengenai diri anda. Ini bukanlah pilihan raya untuk anggota parlimen kawasan anda. Bukan juga pilihan raya untuk parti politik. Anda akan mengundi calon untuk menjadi ketua negara, iaitu satu kedudukan melewati politik yang mempunyai tanggungjawab yang kritikal di dalam maupun di luar negeri. Anda akan menuduh calon yang akan memajukan kepindangan pentingkan Singapura dan mempamerkan kekuatan Singapura kepada dunia. Saya minta anda fokus kepada tugas-tugas utama Presiden. Siapa yang anda mahu mewakili Singapura di arena antarabangsa dan di dalam negeri selama 6 tahun akan datang? Siapa yang anda mahu untuk menjaga simpanan rizab kewangan kita, terutama dalam keadaan pasaran global yang tidak menentu ini? Siapa yang dapat bekerjasama dengan rakyat Singapura menghadapi masa depan dengan keyakinan? Siapa yang dapat memberi para pelaku keyakinan bagi Singapura? Ini adalah soalan-soalan besar. Tetapi ia memberi kesan kepada kita semua. Dengan keadilan ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah yang berkocak, setiap negeri di dunia terkesan. Singapura menghadapi cabaran yang sangat kompleks. Selama 2 bulan lepas, saya telah bercakap mengenai bagaimana saya boleh menjalankan tugas menawal sebagai seorang presiden dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memelihara pekerjaan. Saya bentangkan rekod saya sebagai mantan Menteri Kewangan dan Ketua di OCBC dan GIC. Ini sebagai contoh kepimpinan, pengetahuan dan pengalaman saya. Jika anda undi saya sebagai presiden, saya akan dapat menjalankan tugas ini. Kita akan dapat mengharuinya bersama. Saya telah isi hidup profesional saya berkhidmat kepada Singapura. Saya telah bertanding dalam pilihan raya umum. Saya telah menjaga beberapa kementerian. Saya telah mengurus bank OCBC dan dana harta Singapura. Dan saya boleh katakan kempen ini walaupun paling sukar dan mencabar adalah paling menarik bagi saya. Saya bersyukur telah berkhidmat kepada penduduk Sembawang dalam selama 27 tahun. Saya berkhidmat sebagai menteri, timbalan Perdana Menteri dan pengurusi pertubuhan kewangan besar. Saya kendalikan bidang pendidikan, kewangan, dagangan, kesihatan, pertahanan dan keselamatan negara. Kempen kali ini berlainan, saya bebas bercakap dengan rakyat Singapura
dari segala lapisan masyarakat. Saya berbincang bersama mereka isu-isu yang dekat di hati mereka tanpa perlu mengikuti dasar mana-mana parti. Masyarakat kita bersemangat kerana kita semua berbeza. Kita mesti galakkan perbezaan pandangan. Kita boleh dan harus mempunyai banyak suara dalam satu Singapura. Semasa bersekolah di St. Patrick dan St. Joseph, saya diasuh dengan prinsip hidup untuk membantu yang corot, yang hampa dan yang tidak berada. Kejayaan Singapura tidak harus diukur hanya atas maju duduk antara bangsa atau kejayaan yang terbaik sahaja. Sebagai sebuah masyarakat, kita mesti ukur di diri kita bagaimana cara kita jaga yang lemah, yang hampa dan yang tidak berada. Sebagai presiden, saya akan bekerja dengan pihak pemerintah, semua parti politik, pertubuhan masyarakat dan seluruh negara. Bersama, kita harus pastikan yang corot tidak ketinggalan, yang hampa tidak bersendirian. Dari yang tidak berada adalah yang pertama dipertimbangkan dalam masyarakat demokratik atas dasar keadilan dari kesamaan. Dalam keadaan susah, kita sebagai rakyat Singapura harus berdiri bersama sebagai satu bangsa bersatu. Kita semua adalah rakyat Singapura. Di sinilah tanah air kita, akar umbi kita. Pertama-tama, kita adalah rakyat Singapura dahulu. Tidak kira bangsa, bahasa, agama atau pendirian politik kita. Kita mahu kebahagiaan, kemakmuran dan kemajuan. Untuk semua rakyat Singapura, inilah maksud saya demi keyakinan untuk masa depan. Apabila anda undi esok, pertimbangkanlah pendalaman dan daya upaya saya untuk mengkotakkan janji-janji saya. Saya boleh dan saya akan mewakili Singapura di dalam negeri dan di luar negeri dengan yakin dan terhormat. Saya boleh dan saya akan menjaga simpanan rizab negara kita, sediakan payung sebelum hujan. Jadi, saya minta sokongan anda untuk berkhidmat sebagai presiden anda. Saya minta undi anda dan saya minta anda bantu bina hari esok yang lebih baik. Esok yang dapat kita semua sambut dengan keyakinan untuk masa depan. Terima kasih. Izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf, saya batin.